Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No. Hari ini Kak No nak masak masakan kampung. Kak No tak tahu ada ramai tak yang masak cara ni. Rasanya ada saja yang masak. Jadi hari ini Kak No nak masak durian mengkal masak lemak putih dan ada hidangan sampingannya lah. Mari kita tengok bahannya dan cara masaknya. Ini bahan-bahan untuk kita masak lemak durian mengkal santan putih. Ini durian mengkal, durian yang nak masak tapi tak masak dia mengkal, dia keras macam ni. Ramai juga yang masak, yang ada setengah daerah rasanya ada yang masak durian mengkal ni. Kalau Kak No selalunya dua-dua masakkan lah. Kalau orang Kak No, satu direbus, masak rebus, orang kata masak macam masak singgang macam tu, rebus saja. Letak daun kunyit, letak ikan bilis, sudah. Hari ni Kak No masak versi yang agak sedikit lemak lah. Ini Kak No nak masak lemak putih. Ni duriannya dalam 2 biji. Kak No, suami Kak No bawa balik tu memang ada 2 biji yang mengkal lah. Jadi Kak No kata jangan buang, nanti Kak No nak masak. Ni dia durian, dah dikopik, dah bersihkan. Santan, sudah semestinya santan. Dan bahan untuk tambahan bahannya ialah bawang putih, bawang merah, ikan bilis dan daun kunyit. Dan sebagai lawan dan sampingan yang mesti ada ialah Kak No akan goreng ikan masin dan Kak No akan buat sambal belacan. Jadi kita tengok cara masaknya ya. Kita bahan ni. Okey, kita tumbuk dululah bawang putih, bawang merah dan ikan bilis kita. Ni ikan bilis Kak No dah bersihkan. Bawang putih kita putung. Ada rasanya yang masak, Kak No tahu ada yang masak, percayalah memang ada. Kalau orang Kak No durian mengkal ni takkan buang, dia orang akan masak, masak lemak ke, rebus ke, macam itulah. Masak rebus tu senang saja, dia macam masak kita masak biasa. Ada bawang putih, bawang merah, daun daun kunyit. Kita tumbuk, lepas tu kita letak air. Dah. Macam tu je, letak garam tak rasa. Tapi bahannya mesti ada sampel, mesti ada ikan bilis dan sama belacan lah, baru rasa kenyang kan. Kalau masakan kampung mesti macam tu. Okey, kita tumbuk ni dulu agak sedikit lumat. Okey, ni dah lumat, dah hancur macam ni. Jadi Kak No nak mula masak lah. Okey, kita nyalakan api. Masak lemak ni. Kak No letak sedikit air ya untuk supaya tak anu sangat. Letak air. Lepas tu kita letak bahan yang kita tumbuk tadi. Okey, Kak No kau pakai tangan je. Sebab tangan Kak No dah basuh. Okey, kita letak daun kunyit. Okay. Kita letak durian mengkal kita. Dia rasa dia macam kalau dah lembut tu dia, macam nak kata macam mana, nak kata macam nangka pun boleh. Kak No rasa macam tu tapi tak tahulah kalau orang lain kan. Dia memang sedap lah, lembut bila dah masak tu lembut kan. Jadi kita ni masak dan kita letak santan kita. Ni Kak No tapis balik sebab takut ada lagi yang tak klik, anu pun tak bersih kan. Ada sabut-sabut ni, tapis lagi yang halus. Okay. Masak macam biasalah. Kita letak garam ya. Garam. Dan sedikit perasa. Seperti biasa, kalau kita masak melibatkan santan, kita kena sentiasa kacau lah. Sebab kita tak nak santan tu pecah minyak. Masak dia simple aja, macam ni je. Kita masak. Mesti kawan-kawan, ada yang kawan-kawan pernah rasa masakan ni kan. Yang ni Kak No masak versi lemak. Ada juga orang Kak No masak yang macam Kak No cakap tadi lah. Dia rebus, dia tumis, tumis rebus tu je. Ataupun rebus macam tu je. Orang kami panggil oh, lempak, masak lempak, tabu-tabu gitu je. Yang ni Kak No masak sedikit ada santan lah. Sebab Kak No jarang makan santan. Sekali kan. Okay,
kita masak ni sampai dia masak lah. Tapi jangan lupa ya, api tu jangan besar supaya dia tak pecah minyak dan sentiasa kita kacau lah. Okey, sementara kita tunggu kuah kita ni masak, durian kita ni, durian mengkal kita ni masak, Kak Noh nak goreng ikan masin lah. Ikan masin yang Kak Noh pilih ni ikan masin cincaru. Kak Noh suka ikan masin ni. Kita goreng ikan masin kita ya. Sementara tu jangan lupa juga kuah kita, jangan lupa kacau sementara kita goreng ikan masin kita. Ha, bau ikan masin pun dah menyelerakan dah. Apalagi bau lemak ni, kan ada bau kunyit kan? Ha, lagilah. Habis diet akan. Kita kalau Kak Noh ni kalau makanan kampung, seleranya memang tak boleh nak cakap lah. Ha, boleh tahan anunya, bertambah nasinya. Okay, kita sentiasa kacau ya. Sampai durian kita lembut lah. Dia akan empuk. Durian ni bila kita masak tu dia akan empuk. Jadi sambil-sambil tu juga kita tengok ikan masin kita. Ya. Okay. Nanti kita nak tumbuk sama belacan juga. Kita goreng sekali. Ni ikan masin kita dah siap. Sementara tu dapur untuk goreng ikan masin tu Kak Noh tak padam lagi sebabnya Kak Noh nak tumis bawang putih, cili api, cili merah, belacan. Kak Noh nak goreng ya untuk buat sambal belacan. Okey, kita goreng sambal belacan ni. Hati-hati ya sebab cili api tu dia akan meletup. Jangan besarkan api ni, Kak Noh kecilkan api. Jadi selamat sikitlah. Okay. Kita punya masak lemak ni hati-hati sekarang terpecah minyak. Macam ni lah, kalau Kak Noh masak nak cepat guna dua kuali. Jadi menjimatkan masa. Dalam 15 minit dah siap semua masakan. Okay. Ni dah mula empuk, dah lembut. Okay. Kita tutup api untuk sambal kita sebab kita nak menggoreng. Nak menumbuk sambal kita ya. Okey, sementara kita tunggu kuah lemak durian mengkal kita masak dengan api kecil. Kak Noh nak buat sambal belacan kita ya. Okey, kita letak garam. Kita letak barang yang kita bahan yang kita goreng tadi. Sambal belacan ni berbagai-bagai sambal belacan. Yang ni Kak Noh buat style yang macam ni lah. Macam-macam sambal. Ni salah satu sambal yang Kak Noh suka. Sambal belacan ikan bilis ni. Okey, kita tumbuk sampai hancur. Okey, dah tumbuk halus. Kita perah asal limau. Kita perah asal limau ni. Tapi dia punya kulit tu jangan buang ya. Kita jangan buang kulit dia sebab kita nak guna sekali kulit-kulit dia tu. Kita dah makan lemak kan. Jadi kita potong lemak kita tu dengan limau. Okey. Kita buang dulu biji yang ada dalam ni. Okey. Kita potong kulit. Kita potong. Kita bubuh sekali ya. Tak perlu potong halus, potong kasar-kasar pun tak apa. Nanti kita makan tu sekali makan dengan kulit-kulit limau tu. Sedap. Okey. Kita gaulkan. Okey, kita masukkan dalam mangkuk kita ya. Beginilah sambal belacan kulit limau. Okey, ni Kak Noh dah padamkan api. Kita punya masak lemak dah siap. Kita hidangkan ya. Pada kawan-kawan, bolehlah cuba. Sekarang kan musim durian. Kalau ada durian mengkal tu, pergi kebun orang tu tanya. Ada tak durian mengkal untuk dibuat gulai? Memang sedap.
inilah dia. Inilah dia menu kita hari ni. Masak lemak durian mengkal, masak lemak putih dengan hidangan sampingannya ikan masin dan sambal belacan kulit limau. Selamat mencuba pada kawan-kawan. Kak Noh minta maaf atas apa juga kekurangan. Sesungguhnya Kak Noh hanya manusia biasa. Terus sokong Kak Noh, dan subscribe, dan akan Kak Noh hidangkan lagi resepi-resepi yang dikongsikan kepada teman-teman, sama ada pada kawan-kawan juga, sama ada resepi tu unik, biasa dan luar biasa. Kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.